Ahmad Ridha, lalu Muhammad Ali, Akbar nomor punggung 5, M. Irfan nomor punggung 2, M. Imran nomor punggung 14. Ya, sementara sebelum ikut pada dengan akan kita sama-sama menyaksikan 64
9 di lapangan Tanjung Perak. Keberuntungan sementara kita lihat ada 6 orang pemain dari Primadona membantu barisan benteng pertahanan agar Betis untuk sedikit dari penyelidikan yang dilakukan oleh tendangan Jokowi. Dan jauh ke depan langsung diarahkan kepada Awan. Masih nomor 9 kembali ini. Dalam ke depan akhirnya tadi juga untuk memberesannya ada Alibu di situ. Namun masih waktu dia mengangkat dengan pukulan penjaga gawang dari Primadona AC Setiawan. Kali ini tercekat. Lakukan lebar tengah langsung diarahkan kepada Alibu. Tercekat kembali. Di para pemain Perseka masih percaya terjadi perebutan bola. Ada kapten kesebelasan dari Perseka tadi Rizal Suryadi tarik ke belakang dengan bola kepada Mikael Yatri. Lagi-lagi pelanggaran saudara-saudara. Harus mengantungi poin. Tendangan bebas sudah dilakukan. Langsung diberikan kepada rekan yang kali menempuh. Tendangan langsung masuknya belum tepat. Primadona Zaharfi masih Arfin kolaborasi dengan rekannya Fauzi tadi kembali melakukan bola kali ini kepada Irfan dorong sudut ke depan masuknya diarahkan kepada Fauzi kembali dikawal dan dorong bola jauh ke depan tandas di kaki nomor punggung 6 ada Abiu Al-Rafi dan kembali Perseka kali ini masih Perseka ada Alwan Ali tendangan bebas untuk Perseka sudah dilakukan nomor 14 tadi memberikan umpan jauh ke jantung pertahanan daripada Primadona. Tendangan langsung mencoba tadi Primadona mencoba bangun serangan kandas kembali Perseka menguasai bola kali masih terjadi perebutan bola di barisan pertahanan dari Primadona AC kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Perseka kali nomor punggung 8 berikan umpan kepada rekannya ada Fazli Aji masih Aji dorong ke depan mampu dimentahkan tadi Primadona AC kali ini kalau pas terbang maksudnya tandas kembali masih bola di kuasai kapten kesebelasan Ame Suara dari ke belakang dia tolong kembali berikan kepada Kamai Suara kali ini berikan kepada Iwan Effendi
Balikkan bola kepada rekannya kali ini Emi Irfan. Masih Emi Irfan. Kolaborasi dengan Fauzi. Fauzi dorong sedikit ke samping. Mampu dibaca tadi arah putaran bola yang di depan para pemain Primadona. Kali ini terjadi perebutan bola. Perseka antara Primadona dorong sedikit ke depan. Kali ini nomor punggung pada gerang sudah dilakukan. Orang ke depan maksudnya kandas kembali. Satu tiga bicara para pemain dari Perseka. Mengalirkan bola kepada rekannya. Ada Fadil Aji. Ada Alwan Saputra. Kali ini masih nomor 28 kali ini dari Suryadi kembali Rizal datang rekannya membantu kolaborasi dengan rekannya ada Yasri ada Al-Hari masih tinggi. Lalu nomor 18 kepada Mr. Yasri kandas kembali Primadona FC kembali mencoba menyerang kali ini. Haji Primadona menemukan nama ada Abi Wali Rafi'i. Kandas kembali. Masih Rafi'i. Masih Rafi'i. Sendirian saja. Terusah menggiring bola Rafi'i. Kolaborasi dengan rekannya. Ada Kame Suara. Kali ini masih Kame Suara. Berikan kepada rekannya. Maksudnya memalukan bola kembali kepada Kame Suara. Namun masih mampu dipaca dari arah kodaran bola. Nomor 16. Primadona FC meredam tadi pada suara umpan langsung diberikan kepada Kame Suara maksudnya haji terjadi perebutan bola kali ini halo bola nomor 24 ada di sekolah tadi anda kembali para pemain Persega kali ini lalu nomor 23 Asmadi lagi-lagi kegagalan yang terjadi saudara-saudara kembali pelanggaran kita dapatkan oleh Alwan Polis Kaputra saudara-saudara kali sudah dilakukan langsung diarahkan ke gawang dan masih menyamping masih hanya mungkin dua dorong kembali datang menjadi kali nomor 22 kalau berhasil kembali nomor 22 berikan kesempatan maksudnya kegagalan yang terjadi saudara-saudara kembali tendangan bebas tadi di sedikit maju dari seorang pemain dari Primadona FC membuat agar halang penglihatan menembak saudara-saudara sudah dilakukan hampir saja skor masih 0-0. Persega kembali. Primadona melalui Fauzi dipotong saja nomor punggung 22 tadi. Kali ini nomor punggung 4 datang membantu ada Nisullo umpan jauh ke depan sudah datang pada awal datang membantu maksudnya namun kali ini kembali nomor punggung 22 halo waktu Raman Sidi masih Sidi dorong ke depan ada kajian kebiasaan Rizal Suryadi masih Rizal melebar ke samping kiri langsung diarahkan pada rekannya umpan jauh ke tengah kandas lagi masih sampai Suryadi masih Suryadi lagi Suryadi sudah saudara masih terjadi perebutan bola di jambu pertahanan daripada Primadona FC kali ini mencoba mengamankan bola nomor punggung terlewat kembali Suryadi menderek ke tengah ada nomor punggung 22 dan sayang saudara-saudara sudah dilakukan kalau saja tadi kembali Persega melalui nomor punggung 9 kali ini ada Ali Mudin Nur Halis
balik pada Alimudin. Alimudin umpan tarik ke tengah. Oh, ada nomor punggung kali ini 9 saja. Nah, maka yang sudah terlepas dari kontrol yang dilakukan datang membantu kali ini nomor punggung kedua. Berikan umpan jauh sampai kiri. Oh, mampu. Datang kali ini. Masih terjadi perputaran dua, saudara-saudara. Anda kembali. Perteka sudah dilakukan. Lima dorong kembali. Ada Fauzi, selamat kali nomor 22. Berikan kepada rekannya. Ada Fadri Aziz, Mati Aziz. Berikan kepada Aziz, saudara-saudara. Dan juga tempat tadi dikawal, berikan umpan jauh bola panas. Oh, untuk nanti saja ada yang terpilih salah seorang pemain bertahan kali ini. Dorong bola ke depan. Ada Alimudin kembali. Oh, nomor punggung 18 dari Perteka. Berikan kepada Suryadi tadi, anda kembali. Prima dalam bangun serangan, lalu kami suara melebar ke samping kiri. Alihkan kepada rekannya, pemain yang baru masuk ke parangan kali ini, dibayang-bayangi. Nomor pengutada dari 10, masih mampu melepaskan diri yang terhan. Umpan jawaban maksudnya langsung kepada rekannya, ada Rafi tadi. Anda kembali, serangan yang dibangun oleh Prima dan FC. Perseka, mewakili bola kali ini. Umpan jawaban, langsung ada ke tempat lagi. Namun, bola lebih mudah. Sedikit mengalirkan bola kepada Farhan, geser kepada Fauzi. Fauzi mengalirkan kepada Farhan, maksudnya namun sayang bola. Ya halus saja. Terlalu terlepas awan halus. Ada Suryadi, terang langsung ke saudara. Masih berkali. Terima dorong, ada kami suara. Masih kami suara. Lebar kepada Farhan. Tarik dia kepada Rafi. Datang rekannya membantu kali ini nomor 2 Raimi Irfan. Dorong kepada rekannya nomor 16 tadi Raimi Irfan. Kembali melepaskan bola kepada Farhan. Farhan sedikit ke tengah. Langsung diarahkan kepada Fauzi. Kalau saya bola tadi saudara-saudara. Datang rekannya membantu kali ini nomor 18. Ada Arti, masih Arti berjumpa tuh dengan Suryadi. Dorong sendiri ke depan. Ada Adi Budin kali ini. Berikan umpan jauh langsung kepada Nurholis, maksudnya namun masih terima dona. Wow, terlalu memaksakan diri tadi nomor 14 saudara-saudara Imron. Kali ini Nurholis, ayo Saputra, masih berlari kejar Saputra. Lepas ada Awan, masih Awan, ini yang sudah. Sangat hebat saudara-saudara. Kelihatannya asisten wasit telah mengangkat bendera mendaratkan berdiri di posisi offset tadi. Nomor punggung di mana skor seperti apa yang terpampang skor kacamata masih 0-0. Baik, kembali kami informasikan saudara-saudara. Baik, ini berbagai penyelidikan yang menandakan dimulainya babak yang kedua saudara-saudara. Sementara masih skor 0-0 di awal menit babak yang kedua ini. Apa kesan yang terjadi kita nantikan saja. Sementara perjuangan kedua terkenal berjalan tadi kami suara. Langsung diarahkan kepada Ali Budin tadi. Persega kembali menguasai bola. Oh, Ali ini prima dona FC. Lalu nomor 18 ada Arvin. Anda dikasih sidik. Sidik berikan kepada Suryadi. Suryadi dorong jauh ke depan. Langsung mengarahkan kepada Nurholis. Maksudnya Ali Budin akan membantu. Maju Ali Budin. Berikan umpan kepada Suryadi kembali. Maju Suryadi. Tidak melihat bola tadi. Mengenai punggung dari Suryadi. Masih terjadi perebutan bola di barisan pertahanan daripada prima dona Ali Budin. Kali ini mencoba masih Perteka, tendang umpan langsung ke tengah. Ada Sidi, masih Sidi. Tolong ke belakang. Langsung malikan bola masuknya kepada Kumara Alwan. Prima dona menguasai bola kali ini. Masih prima dona. Andas kembali Irwan Effendi, Ali Mudin akan membantu terjadi bukan bola sudah pelanggaran. Kali ini kami siaran, masih kami siaran. Orang bola di dorakan yang ada Arvin. Kembali kepada kami siaran, masih kami siaran. Melalui kursi hidup kami yang langsung dari kursi Arvin kembali. Ini pun akan kembali ini, dorong sering belakang. Lagu dan akan kepada Fauzi, Fauzi kali ini. Kalau saja salah seorang pemain dari Perteka. Kembali Ali Mudin dari Perteka. Masih batang membantu sudah di kapten kesebelasan dari Perteka. Kandas 3 di nomor 2 tadi. Namun berulang, bukan melepaskan diri.
itu masih terbuka bisa diberikan bola di jasa sebelumnya para pemain dari Prima Dona si kami suara kami kelihatannya dengan bebas kita dilakukan langsung diarahkan ke mulut gawang Marhadi dihalaukan di tengah bola yang akan membantu kali ini tendangan langsung dan saja sehingga tendangannya kurang akurat. Sidik dengan cukup kencang Sidik berlari sorot-sorot berikan sorotan kepada rekan yang nomor 20. Oh, dihalau saja. Ramzi kali nomor 14 akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan langsung orang menggawang. Iya, kartu kuning didapatkan oleh kapten kebelakang dari Persega tadi. Riyadi. Oh, sendirian saja kali ini. Masih harus terjadi kesempatan untuk melakukan tendangan bebas. Tendang gol. Keras tadi tendangan yang dilakukan saudara-saudara. Namun masih mampu dikit. Dilakukan langsung diarahkan ke tengah dihalau saja ke depan sama suara kali ini berusaha mendapatkan bola kembali kepada Madonna memasuki bola melalui paha masih Prima Donna kali ini kolaborasi dengan Rapi masih Rapi selalu lama Rapi masuk nomor punggung 7 Ahmad Arfun pun keluar masuk Prima Donna Imron dorong ke depan langsung diarahkan kepada Kamesuara masih memaksa diri Kamesuara kali ini masih berusaha memaksa diri umpan yang ke tengah salah sasaran umpan yang disodorkan Kamesuara kali ini Holis Allah Holis Saputra dorong ke depan ada rekan yang membantu namun masih mampu dibaca tadi Sidik datang membantu kembali Sidik maju Sidik berusaha melewati dua orang pemain Sidik terlalu lama mampu dipersepsi tadi nomor punggungnya bola berhasil dilakukannya ada nomor punggung 8 kali ini Farhan yang siapa menjadi merah masih Farhan bola yang dia akan main dari Persega masih Farhan dan dipaksa menerbitkan bola masih bola dilakukan kadakan yang maksudnya Farhan kembali masih terjadi perebutan bola keluhan Halus Rapi Oji melebar ke samping kanan kepada Imran kembali Ame Suara kembali melakukan bola kepada Imran kemudian kali ini tiga yang baik nomor 18 masih Imran saya itu bola kepada Ame Suara masih berikan kembali kepada Imran itu kembali umpan dari tengah hampir saya sudah saudara. Suryadi tolong jauh ke depan langsung diarahkan kepada Arwan Holis maksudnya apa yang terjadi melalui tendangan penjuru sudah dilakukan langsung diarahkan masih mampu berdiri di posisi yang sangat tepat jaga gawang dari Prima FC bukan jauh ke depan dari Prima Dona coba bangun serangan Emi Muroy teman ayo lepas dorongan bola ke tengah ada Suryadi berikan bola kepada Alwan anda kembali serangan yang ditahui oleh ada Sidik tadi ini masih Sidik jangan cukup kencang saudara-saudara kembali melakukan bola kepada rekannya ada satu lagi anda kembali masih lagi terputar-putar lagi kali ini terlepas Fauzi dari Prima Dona melakukan ke samping kiri langsung melakukan bola kepada Yogi Yogyakarta kali bola dan lupai kepada Fauzi terjatuh Yogi kembali kiri dari sampai ke sebelah kanan berikan kembali kepada Sidik kali ini dengan berlari cukup ke samping umpan dorongan langsung ke depan lebar ke samping kiri dari Imron
Maju Imron, berusaha melepaskan diri Imron. Berikan kepada Kalzi maksudnya. Akan membantu kali ini Rafi. Kembali kepada Kalzi. Rafi kembali. Ini sambungan kepada Imron. Maju Imron kali ini, saudara-saudara. Maju Imron. Dorong ke depan, maju diarahkan kepada nomor 16, kepada Arkadi. Pada Imron kembali, namun belum mampu melewati garis pertahanan dari Persega Kalijaga. Persega menjaga gawang serang kali ini melalui Suryadi. Ayo saja Imron. Lima donat. Lalu Rafi. Ada Kamesua. Masih Saudi. Bawa kembali dengan Imron. Imron kali ini tarik ke belakang kepada Rafi. Saudi kembali. Halau saja. Ya akhirnya Miftahul Yasri ditarik keluar. Berat. Dari Arkadi.
yang kurang sempurna tadi. Kembali Alwan kali ini mengasih bola. Masih Alwan. Dengan cukup ke Alwan. Dorong ke samping kanan. Oleh Murati dia. Dan rumahnya sendiri. Dihalau saja. Masih terjadi perebutan bola. Digantung pertahanan. Dari Seka. Masih kami Prima Dona FG. Kembali Prima Dona. Mungkin kembali serangan kali ini. Salah seorang pemain
pemain dari Persega lapangan. Farhan, masih Farhan. Kalau berarti jangan tahu sih. Ada Rafi, Rafi berikan umpan bergerakan. Oh, maksudnya tadi kepada Yogi. Di sementara yang jelas bola berhasil diamankan di Taruna. Oh, dan wasit pemimpin pertandingan menit lebih panjang akan berakhir pertandingan pada sore hari ini, saudara-saudara. Baik, akhirnya pertandingan ditutup pada sore hari ini dengan kemenangan skor 1-0 untuk keunggulan dari Persega Tanjung Raja yang telah tadi berhasil dilepaskan oleh Abdurrahman. Sebagai pemain pengganti tadi mampu menjebol gawang yang dikawal oleh Brandon Istiawan di menit yang ke-64. 1-0 kedudukan pada sore hari ini, seperti yang terjadi kemarin di